Bagaimana sikap kita terhadap teman yang fanatik dengan pemimpin tertentu atau teman yang berbeda aliran, contohnya salafi. Sampai di titik mana kita bisa berdiskusi dan menghindari menyudahi perdebatan. Kita tidak bisa paksa orang ikut kita. Afa anta tukrihun nasa? Apakah kamu paksa orang? Manhajuna manhajul bayan. Kami di Al-Azhar Mesir diajarkan bahwa metode kami adalah penjelasan, menjelaskan. Ustaz Somad itu adalah ustaz ahli bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Isra Mi'raj itu bid'ah. Nuzul Quran itu bid'ah. Halal bihalal itu bid'ah. Tahlilan itu bid'ah. Semuanya sudah saya jelaskan dalam buku 37 Masalah Populer. Saya ada bukunya di rumah Pak Ustaz, tapi sampul plastik belum dibuka. Sudah saya jelaskan dalam video-video pendek. Tinggal tulis aja di YouTube, Somad Bid'ah keluar. UAS Tahlil keluar. UAS Maulid keluar. Tinggal tulis aja apa yang terlintas di pikiran dapat. UAS Sesat keluar. Apa aja kelompok, macam-macam semua. Mudah sekarang ngaji. Sudah saya jelaskan. Ini dalilnya ini. Saya enggak mau pergi baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran apa Koran? Quran. Baca Quran berpahala apa enggak? Berpahala. Kalau begitu baca Yasin berpahala. Terus apa masalahnya dengan baca Yasin? Baca Yasin enggak boleh kalau rame-rame. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, qiraatul idarah mustahabbah. Baca Quran berjamaah ramai-ramai dianjurkan. Apa salahnya? Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaannya kurang seragam, bagusnya belajar dulu satu-satu. Setelah bacaannya sama, makharijul hurufnya sama, idgham ikhfa gunnah qalqalah tajwid tahsinnya sama, baru baca bersama-sama. Karena kalau orang baca sama-sama, dia belum ngaji, enggak tahu dirinya, enggak tahu. Karena semuanya bunyinya sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia enggak tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena yang dia dengar suara orang. Ibu-ibu, petang ini kita baca Yasinnya enggak sama-sama, tapi lima ayat, lima ayat. Nah, ibu, lima ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu, berikutnya lima ayat. Batuk-batuk. Itu tanda-tanda tuh. Tapi bukan berarti kita langsung salahkan orang. Jadi kalau ada orang tidak bisa menerima pendapat, kita buat diskusi, kita tanyakan ke ustaz, mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah insyaallah. Amin. Saya tidak mengajak jamaah ikut saya. Paling tidak dia bisa menerima perbedaan dalam kebinekaan. Orang beda agama aja kita bisa bertetangga, berteman kok. Masa masjidnya satu, imamnya satu, Tuhannya satu, nabinya satu, hatinya bercabang-cabang. Kertas terakhir. Makna isi kandungan surat Ali Imran ayat 26 tentang definisi pemimpin yang baik. Mohon syaratnya Pak Ustaz. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Baca ayat sebelumnya. Pemimpin itu apa sifatnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau bersikap dia orangnya adil sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan negeri ini pemimpin yang adil dan amanah, dari mulai presiden sampai bupati, gubernur sampai bupati, wali kota, Pak Camat enggak usah kita sebut, orangnya ada. Sampai camat, sampai kadus, kades, lurah, RT, RW, semuanya baik. Kalau semuanya baik, insya Allah keluarganya baik, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, pemimpinnya baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Nikah sama laki-laki, pura-pura masuk Islam. Setelah anak tiga, barulah sadar nih perempuan ini. Perempuan ini udah ikut juga murtad, balik.
Ditinggalkannya suami, ditinggalkannya anak, karena dia takut mati masuk neraka. Dikejar-kejar. Oh, tak satu dua kejadian. Maka hati-hati memilih calon menantu. Tapi kalau sudah disaksikan dia sholat subuh berjamaah, sudah ikut dia pengajian, husnuzon kita, terimalah. Iya kunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, Allah mengasih rezeki. Apa gunanya menantu kaya raya, mobil mewah, rumah besar, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana letak ketenangan? Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah. Bukan dibawa mobil mewah, bukan dibawa emas yang setumpuk itu. Yang dibawa cuman kain kafan. Ini banyak orang sekarang lupa tentang hakikat hidup. Nikah beda agama, zina. Zina anak pertama, zina anak kedua, zina, 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 zina. Nauzubillah. Mohon penjelasan apa dampak negatif yang akan terjadi baik pada pasangan suami istri itu maupun pada keturunannya. Otomatis dia berzina sama orang kafir. Lalu kemudian anaknya nanti bingung memilih agama. Akhirnya anak mau tak enak sama orang tua, sinkretis. Sinkretis itu menggabungkan dua agama. ACDC. Dua-dua dipakainya. Kacau anak itu, error, kasihan dia. Dua, jika itu terjadi pada umat Islam, apakah ini dapat dikatakan sebagai salah satu indikator lemahnya pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang dianutnya? Lemah pengetahuan, lemah iman, lemah ekonomi. Tiga bersatu. Lemah ilmu, lemah iman, lemah. Kalaupun ekonomi kita lemah, biarlah lemah, tapi iman jangan sampai. Udahlah iman lemah, ilmu lemah, ekonomi lemah, fid dunia sengsara, fil akhirati neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu kita. Amin. Makanya kalau datang nanti malam, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang tanya, kau dari mana? Agama kau apa? Sembayang kau nak? Aku di sini ini malu keliling masyarakat ini sembayang. Kau udah datang bolak-balik kemari. Anak gadisku ini kau mau bawa-bawa atau mau nikah? Ini bukan sendal masjid. Anakku ini tanggung jawab di hadapan Allah. Bapak akan dituntut di hadapan Allah. Walaupun rajin ke masjid, walaupun hafal Quran, la yadkhulul jannata dayyus. Dayus tak masuk surga. Ustaz ni keras sekali tentang anak perempuan. Iyalah, tak ada anak saya perempuan. Anak saya laki-laki. Tapi keponakan saya perempuan. Anak adik saya perempuan, wajib masuk pesantren. Kau wajib masuk pesantren. 6 tahun pesantren. Nanti udah balik kuliah terserah mau kuliah apa. Kalau ada laki-laki suka, mesti lapor. Jangan sampai dibawa orang diam. Selama ibu masih mau merepet, kau jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kukasih kemana, pulsa, telepon ni siapa, ni kawan ni siapa, selamat. Tapi kalau ibu sudah diam, mak aku pergi ya, pergilah. Balik jam 12 mak, subuh pun tak apa. Aku pacaran mak, emak dulu lebih parah dari kau. Habislah. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki, sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter. SPOG spesialis objin kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin. Tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuma kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi. Hasad.
tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat tadi hilang. Maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si Anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kau kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV-TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, hasad memakan segala amal kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang, gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas, Allahumma barik lahum. Sama-sama nikah. Bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April dia punya anak. Hasad, dengki, doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan kita memberi itu juru. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib. Tengah malam, waktu tahajud, ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah, jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet. Lima jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju, senang. Membersihkan badan, senang. Membersihkan hati, susah. Ramadan, membersihkan hati. Keluar dari Ramadan, minal a'idin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Ketika bersedekah, terkadang saya mencoba atau meniatkan sedekah tersebut apabila ada pahalanya untuk kedua orang tua saya, kerabat maupun guru-guru saya. Dan terkadang di akhir niat itu saya selalu niatkan untuk lil muslimin dan muslimat atau saudara-saudara seiman. Apakah yang pertanyaan saya, apa perbedaan ketika kita berniat secara khusus maupun secara umum? Ataukah apa yang saya niatkan tersebut langsung saja secara umum, Ustaz? Seperti itu.
Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sedekah yang kita lakukan, lalu pahalanya kita hadiahkan kepada orang meninggal itu sampai? Jawabannya sampai. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama, ketika Sa'ad datang menjumpai Nabi, Ummi matat, ibu saya mati meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, memberi air minum. Lalu dia menggali sumur dengan niat untuk ibunya. Seandainya tidak sampai, tidak mungkin Nabi suruh. Dalil yang kedua, Nabi menyembelih kambing. Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk umat Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa pahala sedekah itu sampai untuk person almarhumah ibu sendiri atau untuk semua umat. Jadi sampai tidak sampai itu dalil. Kalau udah kita kemukakan dalilnya, udah cukup. Kalau ada orang minta lebih dari dalil, berarti dia nggak ngerti. Nggak ngerti ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini kekuatannya pada dalil. Adapun melihat sampai atau tidak sampai, ruhnya mana, kemudian bukti transfernya mana, ini masuk dalam ghaibiyat. Masalah-masalah ghaib. Disebut juga dengan sam'iyat. Masalah-masalah yang hanya sam'iyat, didengar telinga, belum pernah dilihat mata. Jadi berdasarkan dalil tadi bahwa sampai. Apa bedanya kita niatkan khusus dengan niat umum? Bedanya untuk orang tua kandung, tanpa kita sebut, automatically sampai. Jadi kalau saya baca Yasin, baca Quran, tanpa saya sebut, ya Allah sampaikanlah kepada almarhum ayahku, almarhumah ibuku, automatically sampai. Tapi kalau untuk mengirimnya ke Ustadz Tengku Zulkarnain, itu mesti khusus. Kepada almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu beda orang tua dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tentang kesaksian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Hajj ayat 78, Nabi akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi menjadi saksi terhadap segenap manusia. Wa qul i'malu, beramallah. Fa sayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, rasul akan menyaksikan perbuatan kamu. Lalu kemudian nanti semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Ji'na bika alaihim syahida. Nanti engkau Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat, dan kita menjadi saksi untuk umat-umat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia? Kok bisa kita sebagai saksi? Sebagai saksi apa? Lalu kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kepada Bapak A, saksi tersumpah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, apakah Anda bersaksi? Saya siap bersaksi. Bahwa orang ini pernah mencuri? Saya pernah bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri.
Apakah kamu melihat? Enggak. Ya tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi saksi? Ji'na bika ala haula'i syahida. Engkau menjadi saksi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Nabi Muhammad kan terakhir, Ustaz. Kok bisa Nabi Muhammad duluan? Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah kuldi, dia bertaubat, berdoa. Doa paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi Muhammad an taghfirali. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Adam, iya. Dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, rafa'tu ra'si nafakhta fihi ruhi. Ini tanah, lalu ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah, lalu tanah itu pun hidup menjadi Adam, lalu aku pun membuka mataku, kata Nabi Adam. Ketika aku buka mataku, tertulis di tiang aras Allah, di sampingnya ada kata Muhammad. Aku tidak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin namanya bisa bersanding dengan namamu, ya Allah, pasti dia adalah makhlukmu yang paling kau cinta. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang lain bahwa nabi-nabi itu sudah melaksanakan tugasnya. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini kan datang di akhir zaman. Kok bisa-bisanya kita nanti akan menjadi saksi? Sebab kitab yang terakhir diturunkan ke kita, kita warisi dari Nabi Muhammad SAW, adalah edisi terakhir dari Zabur, Taurat, Injil. Kalau di dalam kitab sebelumnya hanya ada kisah-kisah, pujian-pujian dan doa-doa, maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada pujian, ada doa, ada hukum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka walaupun kita datang terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling sempurna dan umur yang paling panjang, walaupun umur umat Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu, kalau sekarang berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita bisa lebih panjang daripada itu. Dari mana? Setiap satu tahun dapat 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi kalau 10 tahun dia hidup, maka dapat 830 tahun. Kalau dia hidup 20 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar 1660 tahun. Nah, ini kelipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi karena kita yang terakhir, kita bisa melihat, kita disuruh mempersaksikan bahwa umat ini bersaksi tiada Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sesama kita nanti bisa kenal, ini pasti umat Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, bekas-bekas wuduknya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Nanti pas di padang mahsyar, enggak ada yang pakai seragam korpri. Dari mana kita tahu bahwa ini? Ketika melihat ada nanti bercahaya bekas wuduknya, berarti ini semakin lama dia mempertahankan wudu, wuduknya enggak batal,
makin terang cahaya. Nanti tiba-tiba ketemu 5 watt. Ah, ini yang wudunya cuma Jumat aja. Tiba-tiba ketemu cahayanya terang benderang. Ini adalah satu geng dengan kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah memuliakan ini. Tapi nanti ada orang sudah bercahaya dekat dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akrabu majlisan. Orang yang paling dekat majlisnya. Wajahnya bercahaya. Lalu kemudian tiba-tiba dia nanti ada tenda. Ada tenda di bawahnya. Semuanya kepanasan. Tapi orang ini dapat tenda. Dapat atap. Ada baruganya. Di padang mahsyar. Ini siapa? Inilah umat Nabi Muhammad. Kullum ri'in tahta zilli sadaqati. Orang yang bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi malam itu ada yang bersedekah sampai 25 juta. 26 juta. Itu 26 juta mungkin baruganya macam inilah kokoh 26 juta. Ada yang 500 ribu, itu tenda biru plastik. Ada yang 15 ribu, itu koran. Enggak usah lah kita teruskan, kasihan nanti dia. Ya, jadi kita ini nanti punya kelebihan-kelebihan. Dan ketika itu nanti yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena ketika panas terik di padang mahsyar, udah enggak tahan lagi mereka ngadap ke Nabi Adam. Adam, tolonglah menghadap Allah, kami kepanasan, udah enggak tahan ini. Kata Nabi Adam, aku malu sama Allah. Ketika disuruh jangan dekati pohon kuldi, aku malah makan buah kuldi, enggak sanggup menghadap Allah. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong. Kata Nabi Nuh, aku malu. Anakku kan anakku ajak naik perahu, enggak mau dia. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Anaknya Kan'an enggak mau. Aku malu kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku malu. Setelah aku diangkat, mereka menyembah aku, kata Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah, itulah yang disebut dengan syafa'at uzma, syafa'at paling besar. Maka karena dia yang mampu menghadap Allah, maka umat dialah duluan yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, tidak sendirian, berjamaah. Jadi masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Bagaimana dengan yang jomblo? Mereka pun punya jamaah juga, namanya jamaah jombloan sejati. Masuk mereka ke dalam surga, dipanggillah perjamaah, jamaah Kesultanan Buton. Panggil. Tiba-tiba ada Abdul Somad di dalam. Loh, tanya malaikat, ini bukan orang Buton, kok bisa di sini? Aku kemarin tausiah. Masuk, kata malaikat. Itulah gunanya kita berjamaah dengan orang-orang baik, supaya kita disatukan bersama orang baik, supaya kita bersama dengan orang baik, bersama di Pulau Buton, bersama di Bau-Bau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang kalau sudah masuk surga itu, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang, yang pertama dia tanya adalah orang yang paling dia cintai. Orang Bau-Bau kalau sampai masuk surga, yang pertama dia tanya sama malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doa supaya dimasukkan Allah ke surga Jannatul Firdaus.
yang paling tinggi. Surga itu urutannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kata Nabi, "Idza da'awtumullaha fas'aluhul Firdaus." Kalau berdoa kepada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Jannatul Firdaus, bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Firdaus. Wah, makanya disebut Al-Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Jadi doa itu minta yang tertinggi. Ini banyak orang sekarang doa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga." Di emperan pun enggak apa-apa. Apa?